S dan W hanya bisa tertunduk malu saat digiring ke kantor Mapolsek Muara Gembong Polres Metro Bekasi. Keduanya digelandang lantaran mencuri sebuah alat milik perusahaan Pertamina Muara Gembong Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penangkapan kedua pelaku berawal saat kedua pelaku dan satu temannya yang kini menjadi DPO polisi sedang melancarkan aksinya di komplek PT Pertamina Muara Gembong Kabupaten Bekasi. Apusnya aksi ketiga pelaku terpergok oleh keamanan setempat. Melihat aksi para pelaku, pihak keamanan setempat pun langsung melapor ke pihak kepolisian. Polisi yang sampai ke lokasi langsung mengamankan para pelaku. Adapun kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 1 pagi. Ya. Security dari PT Pertamina wilayah di daerah Muara Gembong itu sedang melaksanakan patroli. Dia sedang melaksanakan patroli, dua security. Kemudian terlihat ada tiga orang yang tidak dikenal. Bertiga, mereka menggunakan sepeda motor, yaitu di sekitar area penguburan minyak di daerah Muara Gembong. Kemudian setelah didekati oleh security, mereka dapat yaitu mengambil barang-barang yang ada di sini milik PT Pertamina. Dua kali. Terus hasil kejahatan kamu jual kemana? Saya kilauin, Pak. Nah, teman kamu yang melarikan diri siapa namanya? Ali. Nah, kamu melakukan pencurian bersama-sama. Otaknya siapa? Ali. Ali tinggal di mana? Sama di area Muara Gembong. Terus hasil kejahatan selama ini buat apa? Keperluan apa kamu? Keperluan jajan apa? Dari hasil pengakuan pelaku kepada petugas, pelaku sudah melakukan aksi serupa sudah 3 kali. Kini petugas juga masih memburu satu pelaku lainnya yang kini sudah dikantongi identitasnya. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, satu unit sepeda motor pelaku, serta hasil barang curian. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 terkait pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Agustian, Badar TV, Bekasi.